where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan waktu dan keluangan, tenaga, pikiran maupun niat kita untuk hadir pada acara pada sore hari ini. Jangan lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberi kita dari masa kegelapan ke masa yang terang dan sampai sekarang ini. Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah acara ini adalah merupakan launching dari produk baru dari Joksin, 5 varian baru dari Joksin, yaitu Joksin Salome, Joksin Bang Jago, Joksin King Monster, Joksin Black Monster, dan Joksin Triple X Special Player. Sekaligus acara launching ini juga berbarengan dengan acara santunan kepada anak-anak yatim di Gria Yatim Duafa dan Duafa Cibubur. Baik, susunan acara pertama yaitu sepatah dua patah kata dari Soibul Hajar dan sekaligus Soibul Baik, saudara Bapak M. Syahrul Hidayat selaku owner gelasan Joksin. Yang kedua, sepatah dua patah kata dari sahabat Soibul Hajar yaitu paranormal Mbak Hijan, dan mudah-mudahan nanti sebelum giliran beliau sudah bisa hadir. Kemudian sepatah dua patah kata dari sahabat Soibul Hajar Fox Sinetron Warna Fox, yang mudah-mudahan nanti kita tunggu kehadirannya. Kemudian acara selanjutnya adalah launching 5 varian baru Joksin, diikuti dengan secara acara simbolis penyerahan produk ke agen ataupun reseller Joksin, yaitu ke pemilik toko layanan bis 51 Bambu Apus. Kemudian acara selanjutnya adalah penyerahan pada mata ke player layangan senior. Dalam hal ini akan dilakukan penyerahan dari owner Joksin Bapak Syahnur ke Bapak Yose Monas dan Ion JKT. Selanjutnya sepatah dua patah kata dari player layangan senior Bapak Yose Monas. Kemudian penyerahan sebagian keuntungan Joksin untuk Gria Yatim dan Duafa Cibubur, dan nanti akan secara simbolis akan diserahkan dari Bapak Syahnur kepada Ustaz Hermanto. Kemudian sepatah dua patah kata dari pengasuh Gria Yatim dan Duafa Cibubur, Ustaz Hermanto. Selanjutnya santunan kepada anak-anak yatim dan warga yang akan secara simbolis akan di lakukan oleh Bapak Syahnur dan keluarga kepada anak yatim dan warga. Selanjutnya acara doa bersama anak yatim dan pendidik SD Islam Al-Ma'ruf yang dipimpin oleh Ustaz Haji Subhan Aziz.
selanjutnya acara penutup yang akan saya lakukan. Demikian, setelah acara penutup nanti akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah menjelang buka bersama. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya kita bisa berkumpul bersama di kubur saya di hari yang suci ini. Pas kebetulan kami merilis 5 varian produk terbaru dari Jogsin. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi kami karena hari ini kami bisa kelilingin orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Jadi ini adalah teman-teman saya yang sudah cukup lama sekali mengenal saya. Ada Haji Yudi, itu teman dari kecil, kemudian kebetulan Mbah Mijan, dan satu aktor itu Wan Apok, itu kemarin sudah sempat datang ke sini, jadi begitu saya kirim undangan, dia sudah nyampe ke sini, ternyata acaranya masih hari ini. Dan hari ini tadi saya telepon, ini sudah masih posting di Bubur, jadi akan disempatkan juga nanti untuk datang. Kemudian ada Pak Yoso. Pak Yoso ini master di dunia layangan, jadi seniornya di dunia layangan. Satu tahun yang lalu sebelum saya produksi gelasan Jogsin, saya sempat ngobrol dulu dengan Bang Yoso. Jadi kita ketemu di Sate Pandoran. Jadi saya minta wawasan bagaimana sih bikin produk buat gelasan layangan. Jadi Bang Yoso juga turut membantu produk saya hingga sampai seperti sekarang ini. Terus kemudian ada teman-teman reseller, marketing kita juga dari Jogsin, kemudian hari ini juga hadir. Terus kemudian ada adik-adik, ada pengasuh dari Yatim dan Dua Pak Cibubur. Kita bertemu lagi. Kemarin sempat saya was-was juga ketika saya minta Mas Ustadz Hermanto untuk datang, ternyata acaranya bentrok, padahal kita tidak bisa diundur karena hari Minggu besok kita kami sekeluarga sudah mudik ke Madiun. Jadi ini hari yang sangat berbahagia bagi kami semua. Bertepatan dengan hari ini kami sekaligus menggelar doa. Jadi kita minta didoakan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, dan khususnya kepada usaha yang sekarang sedang kita rintis. Mungkin hanya itu saja yang ingin kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya rilis 5 gelasan varian terbaru dari Jogsin. Kami serahkan selanjutnya pada marketing atau agen untuk dibaruaskan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur yang sudah Pak Nur dan keluarga yang sudah mengundang kami ini yang sebagai di organisasi layang-layang. Ya, untuk mungkin sambutannya nggak terlalu banyak, Pak, mohon maaf.
Jadi intinya untuk apa, mudah-mudahan dengan produk yang dikeluarkan oleh Pak Nur Joksim ini bisa makin memeriahkan dan memajukan layang-layang di Indonesia. Itu yang paling utama, apalagi produk-produk Joksim ini mungkin semua seluruh pemain layang-layang sudah tahu untuk kualitasnya. Kita memang ini boleh dibilang kualitas premium. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Yang pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait, yaitu kepada Bapak Muhammad Syah Nur dan juga keluarga besar yang alhamdulillah telah yang kesekian kalinya mengundang kami Gria Yatim dan Duafa Cabang Cibubur beserta anak-anak asuh kami, yang dimana alhamdulillah saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada apa-apa yang diberikannya untuk anak-anak binaan kami, yang semoga dari hasil penjualan ya, beberapa persennya dari penjualan usaha Bapak Muhammad Syahnur yang telah diberikannya ini, semoga usahanya di senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan apa yang diberikannya ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Dan juga kepada Pak Muhammad Syahnur pula, kami beserta anak-anak kami semuanya mendoakan Pak Syahnur dan keluarga besar pula selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang jadi hajat dan keinginannya mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sepatah dua patah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan untuk keluarga besar Bapak Syahnur Hidayat, semoga seluruh hajatnya, seluruh usaha yang dikembangkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya, tambah. Tapi kalau kufur, maka azabku sangat pedih. Itu firman Allah di dalam surat Ibrahim. Hadirin sekalian, ini mungkin yang sekian kalinya Bapak Sahnur Hidayat mengundang kita semuanya dalam merangka tahadus bin nikmah, tasyakur bin nikmah, saking girangnya punya usaha berkembang tumbuh dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga, empat dan seterusnya. Kata Nabi, mana kau somalu bil sodakoh bal yazdad, tidak akan berkurang orang yang mengeluarkan sodakoh, tapi bal yazdad, maka akan aku tambah rezekinya. Ini perjalanan dari Bapak Sanur Hidayat dari nol, yang mungkin teman-teman seperjuangan tahu bahwa Bapak Sanur Hidayat perjalanan dari nol sungguh luar biasa. Makanya tadi kita pantas banget, kalau kata orang Betawi, pantas banget kita ngedoain orang tua beliau, mertua beliau, karena tanpa beliau-beliau, orang tua yang telah melahirkan, yang membesarkan Bapak Sanur Hidayat dan keluarga ini bukan apa-apa. Dan kita pun juga bukan apa-apa kalau bukan karena orang tua. Sekali lagi mari kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk keluarga besar Bapak Sanur Hidayat. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah pelihara, karena Bapak Sahnur ini termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Kenapa orang yang bermanfaat? Karena bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Undang anak-anak dalam komunitas anak-anak yatim Bapak Cibubur. Kemudian komunitas-komunitas teman-teman seperjuangan beliau. Ini merupakan salah satu tahadus beliau, tasyakur bin nikmah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengundang teman-teman dan adik-adik yang lain beserta guru-guru dari SD Islam Al-Ma'ruf. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kepada Bapak Sanur diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dirintis Allah kembangkan. Allah jaga, semoga berkah diberi keberkahan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh marketingnya ataupun daripada jaringan-jaringan daripada usaha Joksin, semoga diperlebar sayapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah al-Fatihah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.